macam askar bodoh. Ha? Satu saya akan langgar, tak saya akan impit. Ha. Seorang lelaki memuat naik sebuah video, kononnya untuk mengutuk tindakan anggota polis tentera yang menghalang jalan ketika mengiringi kenderaan berat milik Angkatan Tentera Malaysia. Menerusi video yang dikongsikan, lelaki ini turut mengutuk perbuatan anggota tentera tersebut, kononnya telah menjadi punca pengguna jalan raya yang lain lewat tiba. Kita tengok, ha? Okey, kita tengok. Bawa kenderaan berat. Ha? Macam askar bodoh. Ha? Askar bawa macam mana? Kita tengok. Line, ha? Line kiri dia ambil, line kanan dia ambil. Ha? Semua dia mau angkat, ha? Ha? Tengok, menyusahkan orang lain, ha? Bawa kenderaan, ha? Memblok semua jalan. Ha? Tengok, memblok jalan semua. Ha? Selang beberapa jam kemudian, pemandu bas ini tampil dengan sebuah lagi video bagi meluahkan apa yang masih terbuku di hatinya. Jalan. Janganlah menghalang jalan tu tutup bila rakyat nak pergi sampai hingga kasih jam kerana kena fikir. Bila tentera atau PDRM membawa dan tutup jalan, nasi periuk rakyat hilang di situ. Driver-driver lori nak apa ni, kejar masa hantar barang ke kilang. Driver bas nak kejar masa nak turun orang, lepas tu ambil orang dekat terminal. Jadi yang ni semua menjadi satu kealangan kepada rakyat. Kedua, rakyat pergi kerja. Kadang rakyat sudah lambat, rakyat nak cepat. Tapi PDRM escort kepada Sultan, Raja dan tutup sampai jalan semua. Sampai escort Perdana Menteri, escort Menteri. Sampai ketua polis escort pun tutup semua jalan sampai rakyat tak boleh guna jalan. Bila kuasa tangan anda, anda gunakan kuasa itu, salah gunakan kuasa. Hingga tutup jalan sampai rakyat tak boleh jalan, hingga rakyat punya prio nasi hilang kepada semua agensi-agensi. Kalau saya kata, tak kira polis atau askar, kalau tutup jalan sampai saya tak boleh jalan, satu saya akan langgar, tak saya akan impit. Bah langgar pun tak apa, kereta kerajaan pun langgar lah. Kerana kereta kerajaan tidak ada road tax dan tidak ada insurans.